Nih, Tari. Iya. Ini kenapa dibuang-buang nih foto nih? Foto siapa ini? Hah? Iya, foto sementari. Foto satu cari-cari. Cowoknya pacar Tari. Eh, mau cowoknya gak pernah? Iya, teman Tari. Yang itu teman SMP Tari. Itu pacar lo apa bukan sih? Fotonya tuh ya, persis yang digembrong, sering pakai topi itu yang mukanya bopeng yang jelek itu. Iya, sumpah bohong. Mama lihat dulu kan. Ya, mau udah kepo, udah itu sampah masih. Coba lihat. Itu teman SMP Tari. Ah, Mama sih dibahas mulu. Ah, teman Tari digebukin nih. Enggak. Udah kepo itu teman SMP Tari. Enggak. Mama mau lihat aja. Kalau enggak Mama. Udah dibuang. Coba. Mana? Dibuang. Tari. Mau udah kepo, udah itu sampah masih banyak, udah. Mana apa, Mak? Foto teman SMP Tari mana, sama cowok. Ah, udah. Mana dia fotonya? Mana fotonya? Mana fotonya? Lihat enggak dikebukin enggak? Enggak, mana enggak lihat fotonya? Udah dibuang. Oh, enggak, ya. Mana diomelin lo kali. Yang bopeng-bopeng itu ya? Enggak. Iya, Mama ada cowok tuh tapi bukan dia, teman SMP Tari pale sumpah. Tapi lihat aja lihat. Habisnya Mama kan orang suka digede-gedein. Coba Asma. Saya suka digede-gedein sih orang. Digede-gedein, Tari kok udah dibilangin jangan berdoa. Aduh, udah sakit. Enggak pale sumpah itu teman SMP Tari tapi dia jerawatan apa enggak di fotonya. Yang penting lihat aja enggak dikepukin enggak lihat aja. Udah lama waktu SMP. Ya udah lama, tapi lihat aja. Lihat aja. Itu waktu reunian. Ya, enggak ada apa-apa. Oh, orang emang ada jerawat. Berarti lo pacarnya ya. Bukan. Pacaran ya. Lo kalau ngomong pacar berarti enggak boleh dilihatin. Terus terang, gua mau lihat. Iya, tapi kan abisnya pala sama Mama kan suka ngegede-gedein. Enggak, gue mau ngeliat dulu. Gue mau ngeliat, Mak, sini, Mak. Lihat, iya, tapi ini. Emang ada jerawat tapi bukan dia pala, sumpah. Iya, lihat. Oh, takutnya yang dulu tatang aja gak apa-apa. Oke, lihat. Lagian Mama kan suka ngegede-gedein sama pala. Ini orang udah lama fotonya. Ah, ini Mak, ya bener Mak, ini dia bukan cowok pale, ini Mak. Bukan dia, yang di pasar sumpah. Gembrong Mak, bener Mak. Bukan pala, ya ampun. Nih, tuh. Di foto. Tapi udah lewat, enggak apa-apa. Tapi dia enggak boleh, Mak. Masa dipoto rangkul-rangkulan tuh? Abis cium-ciuman tuh. Enggak rangkul. Lihat dari tangannya ketahuan tuh. Tari begini ngerangkul begini enggak, nih. Enggak ngerangkul, pala sumpah. Pala kalau tuh udah lama tuh. Juga. Ya itu udah lama tuh enggak apa-apa. Udah, ya bukan, tapi lewat. Tari enggak suka difitnah mulu. Apa-apa difitnah, bukan itu, bukan dia. Bukan difitnah, ini Tari foto pusat mesra-mesraan. Ya ampun, pala orang dempet duduknya. Ini tuh mesra-mesraan dempet nih, mesra-mesraan. Lo pegang-pegang tuh, lo dipeluk nih. Ya ampun, pala sumpah. Mak. Nih ya. Kan nih gua mau nanya nih ini ya. Enggak apa-apa. Ya. Nih ketahuan nih dari tangan ya. Iya dulu, tapi sekarang enggak. Iya, gitu. Ini tuh nih kalau enggak percaya ini cowok lagi ngerangkul. Pala sumpah enggak ngerangkul, ya ampun, masa ngerangkul? Ah, tuh kan tangan gitu kan enggak suka gitu. Paling nanya Winda ya. Iya, tanya lagi dirangkul Mak Tari, Mak. Begini, Mak. Begini nih, ceritanya begini nih. Begini nih. Tuh, begitu tuh. Ya ampun, pala aduh Mama Tari begini. Sumpah Mama enggak ngerangkul. Ya ampun, apa sumpah gue ih. Udah. Tapi yang males yang gitu udah, tuh kalau tapi jangan diulang lagi. Ya ampun, orang itu tuh waktu reunian Mama. Orang masih banyak kok sama yang lain. Sekarang kalau bener-bener kan ini lo robekin, lo berani ngerobekin enggak? Berani. Ya? Coba robekin. Itu gua robekin. Ya elah, ngapain gua harus takut orang temen gue ini.